Nah, soalan kita adalah kalau perempuan bermusafir tidak dengan mahram, adakah dia maksiat atau bukan maksiat? Baru kita nak tetapkan sama ada dia boleh qasar atau tak boleh qasar. Nah, kebanyakan apa namanya para ulama yang melihat hadis ini, hadis ada larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak boleh seorang perempuan bermusafir 3 hari 3 malam kan, atau 1 hari 1 malam dalam riwayat yang lain melainkan dengan zi mahram, dengan mahram dia. Nah, kalau musafir tersebut haji, ada perbincangan khas, adakah dibenarkan tanpa mahram atau tak? Mazhab Syafi'i membenarkan, ada membenarkan dengan kumpulan perempuan-perempuan yang ramai. Jadi kalau dia pergi dalam satu kumpulan yang boleh terjaga dalam keselamatan dia, maka dibenarkan musafir tersebut, sebab ini melakukan haji yang wajib. Jadi dibenarkan untuk melakukan perkara ini. Bagaimana kalau musafir yang lain? Jumhur ulama mengatakan memang tak boleh perempuan bermusafir melainkan dengan mahram. Untuk musafir-musafir lain yang tidak berkaitan dengan ibadah fardu haji. Ada juga ulama belakangan yang memahami bahwa larangan itu berkaitan dengan konteks pada zaman itu yang tidak selamat perjalanan. Tapi kalau perjalanan itu seperti pada hari ini yang kebanyakannya selamat, terutamanya lagi adalah dengan menggunakan kapal terbang, ya tak? Dan seorang perempuan masuk dalam airport, keselamatan dia terjaga dan lain sebagainya, maka dibenarkan perkara itu. Jadi bagi pandangan yang seperti ini, mereka melihat bukan satu safar maksiat bagi perempuan yang berjalan tanpa mahram. Antara yang berpandang seperti itu, kalau tak salah Dr. Al-Qardawi dalam buku dia, berapa buku dia yang saya baca, mereka terpengaruh berpandangan bahwa musafir perempuan pada hari ini kalau perjalanan tersebut nampak selamat secara zahirnya, selamat dengan alat transportasi yang selamat juga untuk seorang perempuan, maka tidak dikira sebagai safar maksiat. Ini pandangan yang memudahkan dalam perkara tersebut.